Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Darmawan Kak Anton dalam channel kami. Nah, pada saat ini saya berada di kebun ya teman-teman. Dan ini ada satu buah alpukat. Pohon alpukat ya teman-teman, yang mendadak layu dan daunnya ini kering-kering seperti ini ya teman-teman. Dan daun-daun yang lain pun telah jatuh berguguran ya teman-teman. Dan indikasinya ini seperti biasanya ini disebabkan oleh jamur akar yang ada di bawah ya teman-teman. Dan di kebun ini sebenarnya sudah beberapa pohon yang diserang oleh jamur akar ya. Namun ada beberapa yang sempat tertolong. Dan yang ini kita belum tahu apakah nanti akan selamat atau tidak. Namun saya berharap ini dapat selamat ya teman-teman. Memang yang jadi momok bagi petani alpukat itu salah satunya diserang oleh jamur akar. Dan biasanya alpukat yang sudah terserang oleh jamur akar ini 80% kemungkinan akan berakhir dengan kematian ya teman-teman. Dan ini setelah beberapa minggu, alhamdulillah ya teman-teman, sepertinya ada tanda-tanda pohon alpukat ini selamat, karena di beberapa titik ini ada trubus segar, bisa dilihat di sini. Nah, ini daun-daunnya yang trubus, dan di cabang-cabang yang sebelumnya itu seperti mati, ini ada beberapa. Walaupun di atas ini belum ada ya teman-teman, tapi di bawah bisa dilihat ini, di bagian bawah sudah ada beberapa trubus. Dan ini di percabangan yang hampir mati pun ini sudah segar kembali pohonnya. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga ini pertanda baik.